Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengubah ukuran layar video atau rasio video ya tanpa menggunakan aplikasi tambahan ataupun tanpa menggunakan aplikasi yang ketiga ya. Nah, di sini misalkan kita ingin mengubah ukuran video yang dari ukuran 16 banding 9 ya, kita ubah ke 9 banding 16 atau 1 banding 1 ya. Jadi kita bisa mengubahnya tanpa menggunakan aplikasi apapun, tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, caranya di sini teman-teman masuk ke browser. Ketikkan di browser yaitu hitpaw.com ya, seperti ini. hitpaw.com, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Nah, ini halaman utama dari hitpaw.com. Di sini juga bisa mengubah bahasanya ke bahasa Indonesia juga ada ya. Untuk bahasa Indonesia juga ada. Kemudian untuk mengubah layar atau rasio video, di sini teman-teman pilih di bagian free online video editor. Kemudian teman-teman pilih di bagian edit video now. Oke, kemudian di sini kita bisa drag and drop file ya. Misalkan kita sudah mempunyai file videonya, kita bisa langsung saja cari. Kemudian kita pilih salah satu video. Nah, jika ada seperti ini, karena ukuran video yang kita ingin edit itu terlalu besar dan di sini itu hanya 20 MB ya, karena kita menggunakan versi yang gratis. Misalkan teman-teman pakai versi yang premium atau berbayar, itu bisa menggunakan limit yang besar ya untuk mengedit video. Nah, caranya di sini saya hanya memberikan contoh. Di sini bisa menggunakan URL dari YouTube ya. Di sini misalkan saya ingin mengubah ukuran video saya, kita cari ya, kita cari Jawa Techno. Oke, kemudian kita ingin mengubah ukuran video yang ini ya. Ini adalah ukuran video dari YouTube, itu 16 banding 9. Ingin saya ubah ke 9 banding 16 atau 1 banding 1 ya. Di sini kita klik kanan dulu di video, kita salin link. Kita masuk lagi ke hitpaw, kemudian di sini kita pastikan, klik kanan, tempel, kemudian tekan enter. Kita tunggu sampai proses analyzingnya selesai ya. Oke, nah di sini itu sudah otomatis ke teman-teman, pilih dulu di bagian resize ya, bagian resize untuk mengubah ukuran videonya. Nah, di sini itu sudah otomatis ke 16 banding 9 itu apa original dari YouTube-nya ya. Kita ingin ubah ke 9 banding 16 seperti ini, kita klik. Nah, maka di sini sudah berubah ya, sudah berubah ke 9 16. Kemudian misalkan kita ingin full, kita pilih fill di bagian fill. Maka akan seperti ini ya, full, jadi kurang kita pilih saja ke fit seperti ini lagi. Di sini juga bisa mengubah ke ukuran 1 banding 1 seperti ini, ataupun ukuran 5 banding 4 ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengubah kecepatan videonya, speed, bisa juga crop, add music, subtitle, dan juga merge atau gabungkan ya. Di sini juga ada watermark remover untuk menghapus watermark. Kemudian juga di sini ada add watermark untuk menambahkan watermark. Nah, jika sudah di sini teman-teman, misalkan di sini kita 916 ya. Seperti ini. Jika sudah di sini kita pilih save ya, kita save. Nah, di sini kita sedang proses ya. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Di sini sedang proses.
Oke, jika sudah di sini teman-teman bisa langsung klik download ya. Klik download di bagian download, kita coba klik download dan kita coba lihat hasil dari video ini ya. Apakah bagus atau gimana ya? Kita coba lihat terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung saja buka untuk videonya. Oke, di sini kita coba masuk ke videonya, kita coba buka ya. Videonya itu lumayan bagus ya di sini. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasil dari video dari skillpower.com. Jadi seperti ini ya caranya untuk mengubah ukuran video tanpa menggunakan aplikasi. Semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.